300. Tapi ini udah Kartu Suro. Ini sudah Surakarta. Surakarta. Jadi ada kemungkinan ini terahnya jadi dia dimakamkan di bawahnya meskipun. Oh ini. Ini sebenarnya bukan jodohnya ini, Mas. Oh, lain. Lain. Ini, Pak. Ini jodohnya ini. Hah? Ini jodohnya. Niki sak niki. Ini Pak Kiai Mahmud, yeah. Ini istrinya. Oh, gitu. Jadi ini kan yang bangun orang anu Kalsari. Kalsari. Dipak dipanjangkan. Napa sih wonten kaitane kalih pondok niku, Pak? Lah mungkin nggih. Oh. Panjang tiga, Bu. Ini sebenarnya sama sampai sini. Nah, ini yang bangun kan tukang biasa itu loh. Iya, Pak. Mau panjang. Eh, Sir. Mas. Udi. Oh ya tuh Mas, itu yang atas itu, sepuh itu. Itu, mana Mas tua Mas? Mana Kartasura awal Mas? Oh iya, 600 akhir sampai. Oh, ya. Bagian nusukannya lebih tinggi. Apa ini Pak? Ini kalau nusuk-nusuk, bikin beri ini. Bagian nusukannya lebih tinggi ya? Iya. Ini bangunan anyar Mas. Anyar Pak. Jadi ini anyar. Cuma nisannya lama. Lama mungkin ditaruh di sini. Masih lama ya. Karena kan berarti berbara. Itu yang bangun tuh Pak. Anu Pak. Nahar itu loh kan hari. Nggih. Tapi ada kemungkinan yang di sana anu dua terus ini kan baru satu. Lah, linggis sana tiga Mas. Oke, tinggi Pak. Oke, Pak. Oh, dari sini Pak. Ini kok ini jen tegak mergi itu. Oh. Ini pun tunda. Orang ini. Ini Surabaya. Ya sak anu tadi lah, satu angkatan lah itu. Iya. Nih. Satu. Wis. Dua tiga itu Surabaya. Ini kemang. Saya bisa geser situ. Baru ya serat. Struktur kukunya, struktur misalnya struktur kuku. Ini agak putih putih ya dia. Ini bayat pajak ya. Lama maksudnya bukan nisan baru. Oh, malah ada ulan tomang. Ulan manggalai. Ulan sabitnya. Oh, enek anu nek itu. Ulan sabit. Ada ulan sabitnya di sini. Ulan sabit itu mulai. Nah, ini juga. Oh, itu kalau itu sejak anu Mas, sejak Sultan Agung sudah ada. Oh. Ini pola-pola penyimbulan dengan ulan sabit sudah ada sejak itu. Lalu maksud cara pastinya belum? Kalau secara umum dia mengacu kepada Kepanotogomoan. Mengacu ke situ, cuma nanti pembagian-pembagiannya juga ada sendiri yang bentuknya lengkung, ada yang tengah, ada yang malah ada yang ini. Kebalik. 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 Ada yang gitu. Juga ini kan. Kok enggak pakai serandang, nanti kena beling. Ini Pak. Nah, itu ya itu. Lama aja. Ada ulang teman kami. Tapi ini lebih baru ya? Ya 1700. Bisa jadi balas belas Surakarta. Dilihat dari pola ininya, pola bulan sabitnya itu. Kalau Sultan Agung kan tidak selebar itu. Tapi
Matahari itu ya, namanya bulan ya. Apa suruh itu? Matahari Kartosuro. Kalau orang sana mengatakan itu Baca Pahit. Enggak. Kompleks Putri. Oh iya. Jadi betul. Ada kemungkinan istrinya. Oh, nek, ya, nek, mat, iya. Nek matahari di anu matahari Majapahit gitu ya. Iya. Padahal matahari nanti pembagian, mataharinya Demak ada, mataharinya Pajang ada, mataharinya Sultan Agungan ada, mataharinya Kartosuro. Tapi nanti paling banyak Kartosuro. Kartosuro itu matahari Singosaren sama matahari Betang. Kayak Sumedangnya masa Sultan Agung. Itu Kartosuro. Kayak Sumedangnya iya, tapi yang di sebelah timurnya itu sudah masuk matahari Kartosuro. Dan demikian itu sudah Amangkurat 3 atau 4. Untuk membedakan Mas Yai, yang Ulan Temanggal kebalik dan ya harus lihat ininya. Nanti ada yang kebalik gini, ada yang gini. Itu saya sampai sekarang obo. Yang di naskahnya itu, yang di layangkan Pak Adi itu kan di pengadangan itu ada 4 kompleks. Iya. Jadi yang tengah itu tengah sembilan. Kanan kirinya itu anaknya, satu dan dua. Kemudian yang paling luar itu istrinya. Tapi yang mana sebelah mana sih? Ya, belum tahu. Kompleksnya kan pasti udah ada 4 itu. Iya, kan? Iya. Kalau ukurannya kecil Mas. Iya. Apa? Kenapa? Oh, ada ukuran seperti itu atau kecil? Oh, ya biasa anak-anak, remaja atau anak kecil. Amin. Tapi umumnya itu remaja atau anulah tanggung, anak-anak tanggung gitu. Hmm. Duit. Duit Mas itu rata sampai sini ke Mbak. Iya, iya. Saya sambil tak ngirim-ngirim doa dulu. Iya. Sing pelatihan kene iki. Nice.